Sehingga apa yang kita rencanakan pada malam hari ini bisa kita laksanakan sesuai dengan perencanaan. Kami harus memperlihatkan tanah lokasi yang dijadikan mahar tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kita sudah mendatangani akta nikah oleh kedua calon pengantin, wali dan dua orang saksi. Laki-laki sebagai suami istri untuk membangun kehidupan berumah tangga yang kekal dan abadi dengan tujuan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Saudara Rizal, tentu dalam perjalanan perkawinan kita mengharapkan kebahagiaan, kegembiraan, penuh dengan senyuman. Namun tidak dipungkiri bahwa dalam perjalanan perkawinan, dinamika yang akan kita dapatkan mungkin saja ada cobaan, ada kendala, ada sesuatu yang membuat kita sedih. Disitulah dibutuhkan nikahnya kerjasama dan saling pengertian, karena suami dan istri pasti tidak ada yang sempurna. Dan dalam perjalanan perkawinan tentu kita mengharapkan yang namanya keturunan. Keturunan yang bukan saja sekedar keturunan, tetapi yang bisa menjadi belo-belo, bisa menjadi hiasan bagi keluarga besar dari orang tua, khususnya kepada orang tua. Baik, sebelum memasuki akad nikah ini, saya secara resmi mempertanyakan kepada bapaknya, sehingga membuka supaya kalau bisa beliau sendiri yang mengijab kabulkan sebagai afdalnya. Tapi bisik-bisik sudah mau menyerahkan. Tapi bisiklah yang baik. Jadi segala betul kita mati kayaknya. Bisiklah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu shalihatu wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairatu wal barakatu bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasidu wal ghayat allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasulun mabu'uthu rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala azan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakar wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum, innallaha 'alimun khabir. Wa qala aidan wa ankihul ayyama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum. Ia kunu fuqara ibni mullah min fadli wa bawasin alim. Wa qala nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syara sabab, man istata minkumul bafa liyatazawaj wa inna wa abdulil basar wa ahsanulil farj wa man lam yastatif alaihi bisawm fa inna lahu wajah. Sadaqallahul azim wa sadaqa wa ballaga rasulunal karim
wa nahnu ala zalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Rizal Syahrul Putra bin Syahrul, saya nikahkan dan saya kawinkan Eka Wayuni binti Mada dengan engkau. Walinya telah menyerahkan dan memperwakilkan perwalian pernikahannya, dan engkau membayar sebidang mahar dengan sebidang tanah 27,5 hari tunai karena Allah. Saya terima nikah dan kawinnya Eka Wahyuni binti Mada dengan mahar sebidang tanah seluas 7,5 hari tunai karena Allah. Sah. Amin. Alhamdulillah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al istima'ana hadha istima'an marhuma wa tafarruqana ibadat tafarruqan marhuma. Allahumma barik lana, Allahumma barik lana wa barik 'alaika wa jama' baina bihaqiqatik. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya yassir wa la tuassir, rabbi akhtim bil khair. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala khair khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hai saudara Rizal Syahrul Putra bin Syahrul, pada saat ini disaksikan oleh kita semua sudah sah menjadi suami daripada Eka Wahyuni. Kita sudah mendoakan, sudah memberikan harapan, dan giliran saudara dengan istri mewujudkan doa dan harapan tersebut. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya saya terima kasih. Dan apabila ada yang tidak berkenan, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, lagi.